Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina May yahdihillahu falamudillalah Wa mayudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا اما بعد امسينا على فطره الاسلام وكلمه اخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مله ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم ما امسى بنا من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك Falakal hamdu wa laka Ya Rabbi lakal hamdu Kama yang li jalali wajhika wa azimi sultanik Radina billahi robba wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Para hadirin dan hadirat Serta para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di tanggal 19 Dari bulan Rojab tahun 1438 Hijriah ini kita sekalian kembali dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita ya yaitu kajian bulanan bagi keluarga muslim di Kota Kendari dan sekitarnya dan alhamdulillah pada sore hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sekalian sehingga kita dapat kembali bermajlis dan bermuajahah di masjid yang kita cintai ini. Para hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang adab dan etika bertetangga. Kita telah jelaskan sejumlah petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana semestinya kita sekalian menjaga hak-hak tetangga kita dan memenuhi kewajiban kita sebagai tetangga yang baik. Namun tentu di dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bertetangga, atau bermasyarakat secara umum, bahwasannya kita tidak mungkin untuk memperlakukan orang lain sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita tidak mungkin untuk memperlakukan orang lain dengan uh, satu pola. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sekalian berbagai macam suku bangsa, berbagai macam perbedaan, baik yang berkenaan dengan uh, kepribadian, bahasa, kemudian juga warna kulit, obsesi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dalam aneka ragaman Walau la ja wahidah. andaikan Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak maka niscaya Allah menciptakan manusia itu menjadi satu golongan akan tetapi mereka tetap berselisih dan oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka oleh sebab itu ketika kita hidup bermasyarakat ada suatu hal yang sangat penting untuk kita ketahui bersama yaitu tentang bagaimana kita menyikapi perbedaan dan keragaman karena seringkali tatkala kita tidak memahami permasalahan ini perbedaan-perbedaan dan keragaman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kemudian menjadi pemicu terjadinya pertikaian bahkan permusuhan dan peperangan bahkan ya oleh sebab itulah manakala kita lihat kepada petunjuk Nabi Ali Shallallahu Wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan suri toladan yang sangat indah bagi kita sekalian kita ketahui bersama bahwasannya ikatan nasab, ikatan kekerabatan, adalah merupakan sebuah ikatan yang cukup kuat dan solid. Tetapi, ikatan kekeluargaan dan kekerabatan yang sangat solid tersebut, yang dipenuhi dengan berbagai macam hak dan kewajiban, tetap dia lebih rendah. Dan lebih lemah keterkaitannya bila dibandingkan dengan ikatan yang menyambung tali persaudaraan antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Jadi, ikatan keimanan yang dibangun di atas iman dan takwa, dia lebih kuat ketimbang ikatan yang hanya dibangun di atas persaudaraan dan ikatan darah. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum ba'd. Dan mukmin laki-laki serta mukmin perempuan itu sebagian mereka merupakan pelindung bagi sebagian yang lain. Oleh sebab itu seorang mukmin Melihat saudaranya, mukmin yang lain, mereka melihatnya sebagai pandangan persaudaraan. Mukmin yang satu melihat mukmin yang lainnya, walaupun dia tidak memiliki hubungan kekerabatan, tidak memiliki hubungan nasab, tetap memandangnya sebagai saudara. Walaupun mukmin yang kita kenal tersebut mungkin datang dari penghujung dunia. Dia datang jauh dari negeri Afrika sana atau dari Amerika Latin, tetap kita memandangnya dia sebagai saudara. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sungguh hanya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Beliau telah menjelaskan kepada kita sekalian tentang keadaan orang-orang yang beriman antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain diilustrasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk sebuah permisalan yang sangat indah. Beliau Ali Shallallahu Wasallam telah bersabda: "Masalul mukmini nafi watawaduhim wataatufihim kama salil jasadil wahid." Perumpamaan antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu, dalam cinta dan kasih sayang mereka, dalam hubungan antar sesama mereka bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu di antara anggota tubuh itu yang merasa sakit maka rasa sakit itu akan dirasakan oleh seluruh anggota tubuh lainnya sehingga dia akan merasakan panas dingin dan tidak bisa tidur semalam suntuk. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita lihat penerapannya di dalam kehidupan para pendahulu kita yang saleh. Bagaimana mereka berukhuwah Bagaimana mereka bersaudara yang mereka dasari dengan keimanan dan ketakuan yang mereka miliki. Seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang tatkala dia sebatas melihat saudaranya menangis, maka ia pun segera menangis karena melihat tangisan saudaranya. Barulah kemudian setelah itu ia akan bertanya apa yang membuat dia menangis. Ya, Khudaifah al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan intolaktu yaumal yarmuk atlubu ibna ammin li pada waktu perang yarmuk setelah pertempuran itu berakhir aku mencari sepupuku mencari apakah selamat atau tertawan atau bahkan dia syahid atau luka, akhirnya kemudian Hudzaifah Beliau mencari sepupunya, sedangkan beliau saat itu membawa uh, beberapa air atau beberapa teguk air yang bisa diberikan kepada saudaranya. Tiba-tiba kemudian. Beliau berhasil mendapatkan sepupunya tersebut Ternyata sepupunya dalam keadaan terluka berat Saat itu kemudian Hudhaifah mengatakan Askiq Apakah ingin aku berikan minum kepadamu Maka kemudian sepupunya tersebut Memberikan isyarat dengan kepalanya Sebagai tanda setuju Untuk diberikan minum kepadanya Tetapi Tiba-tiba keduanya mendengarkan ada seorang sahabat lain di sampingnya yang mengatakan ah ah sebagai tanda bahwa dia pun dalam keadaan haus dan menderita kesakitan yang sangat luar biasa akhirnya kemudian setelah itu sepupu dari hudayifah memberikan isyarat kepada hudayifah agar dia lebih dahulu menolong saudaranya yang dalam keadaan kehausan dan mengerang kesakitan tersebut. Akhirnya kemudian Hudaifah menghampiri orang tersebut. Tiba-tiba ternyata orang tersebut adalah Hisham Ibnul As. Begitu kemudian Hudaifah memberikan tawaran untuk memberikan minum kepada Hisham Ibnul As. Saat itu tiba-tiba di tepi sana terdengar ada seorang sahabat lain yang menderita kesakitan dan kehausan. Di sana pun berteriak dengan mengatakan ah ah berikan aku air minum. Akhirnya setelah itu kemudian Hudzaifah itu pun pergi ke orang yang ketiga. Ternyata begitu Hudzaifah sampai ke orang yang ketiga, orang tersebut telah meninggal. Hudzaifah kemudian kembali segera menuju sepupunya. Ternyata didapatkan sepupunya itu pun telah meninggal. Kemudian beliau pergi kepada Hisham ibn al As. Beliau dapatkan ternyata juga Hisham ibn al As juga telah meninggal. Ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini menunjukkan bagaimana persaudaraan dan kuatnya uhuah yang terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum menunjukkan apa yang telah kita katakan tadi bahwasannya persaudaraan yang dibangun di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala jauh melampaui persaudaraan yang dibangun di atas kekerabatan dan hubungan nasab ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga telah menjelaskan bahwasannya Orang yang membangun persaudaraannya di atas keimanan dan ketakwaan akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia sesuatu yang sangat indah sebelum apa yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya di akhirat kelak. Nabi Ali Shallallahu Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu taalaan bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda man halawatul iman ada tiga perkara yang kapan salah seorang di antara kita memiliki sifat salah satu sifat di antara tiga perkara ini maka dia akan mendapatkan manisnya iman yang pertama adalah ayyakunallaha wa ayyakuna wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa huma. Hendaklah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a yuhibbuhu illallah. Yang kedua hendaklah dia tidak mencintai seseorang kecuali mencintainya karena Allah. Kemudian yang ketiga wa ayyakraha ayyuda Lil -kufri ba'da an an minhu kama ayyuk dhafa Yang ketiga, hendaklah seseorang itu benci, tidak ingin kembali kepada kekufuran sebagaimana dia tidak ingin untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Apabila tiga perkara ini ada pada diri seorang mukmin, maka dia akan mendapatkan manisnya iman sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam dalam hadis yang mulia ini. Ini adalah merupakan balasan di dunia. Adapun balasan di akhirat bagi mereka yang saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan di dalam hadis yang lain yang diriwetkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu Anhu kepada kita sekalian Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda innallaha ta'ala yaumal qiyamah aina Nabi Jalali Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berfirman pada hari kiamat kelak manakah orang-orang yang saling mencintai dengan keagunganku artinya saling mencintai karena Allah al yauma adilluhu fi dhillin illa Pada hari ini aku akan memberikan naungan kepadanya dari naunganku pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dariku. Demikian juga di dalam hadis yang dikenal dengan hadis tujuh kelompok manusia yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah pada hari kiamat kelak. Sabatun yudhilluhumullahu fi dhillihi Yauma la illa ada tujuh kelompok manusia yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada suatu hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan darinya maka saat itu Nabi SAW menyebutkan salah seorang di antara mereka adalah rojulani alaihi, alaihi dua orang pemuda yang saling mencintai karena Allah dia bertemu dan berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya oleh sebab itulah persaudaraan dalam keluarga kita hubungan antar tetangga-tetangga kita Masyarakat kita, seyogianya lebih, kita kedepankan hubungan antar sesama orang-orang yang beriman, karena hubungan tersebut akan melampaui hubungan yang didasari karena kekerabatan dan hubungan nasab. Oleh sebab itu, syariat kita datang senantiasa menganjurkan kepada kita sekalian untuk membangun persatuan dan kesatuan di atas iman dan amal soleh dan oleh sebab itu pula lah bahwasannya setiap syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian salah satu tujuan utamanya adalah untuk membangun persaudaraan dan ikatan emosional Antar sesama orang-orang yang beriman. Salat berjamaah misalnya yang dilakukan oleh seorang Muslim lima kali sehari. Apabila setiap tetangga kita menghadiri salat berjamaah, apabila setiap Muslim melaksanakan salat jamaah lima kali sehari, dan kemudian mereka bertemu, ya. Antara satu sama, sama lain di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah melaksanakan ibadah yang sangat agung ini, maka dipastikan hal-hal yang dapat menyebabkan perpecahan dan perselisihan atau permusuhan di tengah-tengah masyarakat akan terminimalisir seoptimal mungkin. Oleh sebab itulah, al-Imam Syafi'i, rahimahullah, Imam Syafi'i beliau tidak memperbolehkan untuk melaksanakan sholat berjamaah pada imam yang kedua apabila kita sudah sholat bersama dengan imam rotib imam tetap di sebuah masjid lalu kemudian kita terlambat datang ke masjid ya Walaupun pendapat ini adalah pendapat yang marjuh atau pendapat yang tidak dirojihkan. Tapi menurut beliau bahwa saat itu kita sholat sendirian. Dan tidak melaksanakan sholat jamaah pada jamaah yang kedua. Mengapa demikian? Karena hal ini dapat memecah belah persatuan kaum muslimin. Jadi kapan tidak didapatkan imam rotib tidak memperoleh sholat jamaah bersama dengan imam rotib maka kita sholat sendirian ya alasan beliau rahimahullah adalah karena berdirinya sholat jamaah yang kedua ini dapat menimbulkan ya kelompok atau dapat menimbulkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin sehingga pada akhirnya bisa jadi itu menjadi sebuah kegiatan rutin di mana nanti di sana mesti ada gelombang kedua dan sip kedua di dalam pelaksanaan sholat dan itu dapat mengakibatkan perpecahan di tubuh kaum muslimin. Ya, walaupun tentu yang roji kita katakan bahwa hal itu diperbolehkan karena di sana ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana saat itu Nabi SAW usai melaksanakan sholat berjamaah tiba-tiba kemudian ada salah seorang sahabat yang masbuk Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu bersabda kepada para sahabatnya, Man yuridu ayat lihada. Siapa di antara kalian yang hendak bersedekah dengan orang yang baru terlambat ini? Maksudnya menem menemaninya untuk melaksanakan sholat sara' berjamaah agar dia mendapatkan pahala sholat jamaah. Akhirnya kemudian berdirilah saat itu Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu Afwan Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu untuk menemani sahabat tersebut melaksanakan sholat fardu yang telah luput dari jamaah pertama yang hendak ia kerjakan. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu tatkala kita menyerukan kepada kaum muslimin untuk senantiasa bersatu dan menjalin hubungan ukhuwah islamiyah hubungan antar anggota keluarga dengan tetangga dengan penduduk satu desa, satu kecamatan dan seterusnya tidak berarti kemudian kita hendak menghilangkan perbedaan pendapat. Karena perbedaan pendapat ini adalah merupakan sesuatu yang sudah menjadi fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sekalian di atas keanekaragaman. Tetapi yang diingkari oleh syariat ini adalah perbedaan pendapat yang seyogianya tidak memecah belah barisan kaum muslimin tetapi justru dijadikan sebagai salah satu sebab perpecahan dan pertikaian di tengah-tengah mereka oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mencela mereka yang berpecah belah di dalam agama mereka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innal ladina wa kanu syia'a lasta sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah di dalam agama mereka sehingga kemudian mereka bergolong-golong ya bercerai-berai maka engkau tidak memiliki tanggung jawab sedikit pun juga atas mereka ya demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita sekalian untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah wa'tasimu bihablillahi jami'awwala tafarraqu dan hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali Allah semuanya dan janganlah kalian bercerai-berai. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman an aqimud Di dalam surat asy ayat yang ke-13 ketika Allah memerintahkan kita untuk menegakkan agama ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dirikanlah oleh kalian agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah atau bercerai-berai di dalamnya. Oleh sebab itulah seyogianya kita dapat menempatkan setiap perbedaan pendapat di tengah-tengah kaum muslimin ya. Tidak diperbolehkan bagi kita untuk menempatkan satu perbedaan pendapat melebihi kapasitasnya. Karena perbedaan pendapat di tubuh kaum muslimin terbagi menjadi dua macam. Ada yang dinamakan dengan ikhtilafut tanawu atau perbedaan yang menunjukkan keanekaragaman. Ada yang dinamakan dengan ikhtilafut tadad atau perbedaan yang menunjukkan adanya perseteruan. Ya, perbedaan yang tidak bisa dianulir karena yang terjadi adalah perbedaan antara hak dan yang batil. Adapun perbedaan yang pertama pada umumnya adalah perbedaan yang terjadi pada masalah-masalah ijtihad yang diperbolehkan bagi kita sekalian untuk berbeda pendapat di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemampuan yang berbeda bagi setiap manusia ketika mereka menggunakan akalnya atau pemahaman hatinya. Oleh sebab itulah, manakala kita uh, lihat bagaimana perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ya, tidak menjadikan mereka kemudian bermusuhan, tidak menjadikan mereka berpecah belah, betapa banyak perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para khalifah Uroshidin perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan kaum muhajirin dan ansor, ya dan perbedaan pendapat di kalangan tabiin dan lain sebagainya selama itu adalah dalam ruang lingkup masalah-masalah ijtihadiyah maka kemudian tetap dimaklumi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya sebagai salah satu keragaman yang terjadi di kalangan umatnya sehingga itu pun menjadi rahmat, walaupun tentu bahwa riwayat yang mengatakan perbedaan umatku itu rahmat adalah merupakan sebuah hadis do'if dan tidak benar dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi keragaman yang terjadi di tubuh umat itu memberikan keleluasaan kepada umat untuk memberikan opsi dan pilihan kepada mereka di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lihat misalnya perbedaan pendapat yang dicontohkan Atau yang pernah terjadi Pada masa pemerintahan Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala'an Ketika Utsman ibn Affan Beliau melaksanakan ibadah haji di mana ketika beliau melaksanakan ibadah haji, beliau pergi melakukan mabit di Mina. Dan kita ketahui bahwa apabila seorang muslim melaksanakan ibadah haji Dan kemudian mabit di Mina Maka seluruh sholat yang berjumlah empat rokaat Saat itu disunahkan untuk dilakukan hanya dua rokaat Dengan kosor, dengan tanpa jama' Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Haji Wada. Demikian juga itu pula yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pada masa kehalifahannya. demikian juga pada masa pemerintahan Umar ibnul Al Khattab radhiyallahu taala namun kemudian tatkala Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu tetap melaksanakan sholat duhur asar dan isya dengan empat rakaat sehingga kemudian ketika Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu Beliau menyaksikan hal itu, beliau beristirja. Beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi Mengapa bisa terjadi seperti itu? Beliau mengatakan shallaitu sallallahu alaihi wasallam bi Abi Bakrin wa Umar bimina Sesungguhnya aku telah melaksanakan salat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar dan Umar, selalu mereka melaksanakan ya melaksanakannya dua rakaat falai min rakaatin mutaqallibatan ya mengapa kemudian wahai Utsman engkau melakukan perkara yang tidak dilakukan oleh pendahulumu gitu sehingga engkau pun melakukannya dua rakaat mengapa engkau mesti melakukan empat rakaat maka saat itu kemudian Utsman ibn Affan radhiyallahu taala setelah mendapatkan protes yang sangat keras dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala Utsman ibn Affan saat itu memiliki beberapa alasan. Alasan pertama karena beliau telah menikah dengan penduduk Makkah sebelum beliau melaksanakan ibadah haji. Sehingga menurut beliau bahwa beliau berarti dikategorikan lagi sebagai penduduk Makkah karena punya istri dari orang Makkah. Kemudian yang kedua, Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, beliau beralasan karena pada saat itu banyak dari kalangan kaum muslimin yang tinggal dari berbagai macam pelosok jazirah Arab. Dikhawatirkan apabila beliau menjadi imam, melaksanakan sholat dur, asar, dan isya dua rakaat mereka akan pulang ke kampung halamannya dengan beranggapan bahwa sholat duhur, asar, dan isya itu jumlahnya dua rakaat Sehingga Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu beliau tetap berpegang teguh pada pendapat beliau dan melaksanakan sholat empat rakaat walaupun mendapatkan protes dari Abdullah ibn Masud. Ketika kemudian Iqamah dikumandangkan, Abdullah ibn Masud pun kemudian sholat di belakang Utsman ibn Affan radhiyallahu taalaan. Ketika Utsman ketika Abdullah ibn Masud radhiyallahu taalaan sholat di belakang Utsman, maka Abdullah ibn Masud pun Beliau kemudian sholat empat rakaat sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian tatkala beliau ditanya oleh murid-murid beliau mengapa anda mengikuti Utsman padahal anda begitu tegas di dalam mengingkari apa yang dilakukan oleh Utsman. Saat itu kemudian Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan al khilafu syar perbedaan itu adalah merupakan sebuah keburukan. Disinilah kita lihat, tatkala kemudian ada ruang untuk berijtihad, maka Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pun memandangnya itu adalah bagian dari satu bentuk keleluasaan dan keragaman yang diperbolehkan bagi kita sekalian untuk kita pilih walaupun itu adalah bukan merupakan sebuah pendapat yang rojih tetapi demi sebuah kemaslahatan yang lebih besar yaitu persatuan dan kesatuan umat maka Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya beliau uh, tetap melaksanakan salat di belakang Utsman dan Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang hakikat ini beliau mengatakan wuqul ikhtilaf bainan nas amrun daruri Terjadinya perbedaan pendapat di tengah-tengah manusia itu merupakan perkara yang mesti terjadi. La minhu litafawuti irodatihim itu merupakan sesuatu yang harus terjadi karena keinginan mereka beraneka ragam. Wa afhamihim demikian juga pemahaman mereka beraneka ragam. idrokihim demikian juga kemampuan untuk mengeksplorasi pemahaman dan pengetahuan yang Allah berikan kepada mereka ya walakin al ala wa akan tetapi yang tercela adalah manakala ada salah satu kelompok memperlakukan orang yang berbeda pendapat dengannya dengan melampaui batas dan didasari karena permusuhan inilah yang kemudian menjadikan perbedaan pendapat itu menjadi perpecahan hotel iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah para ulama rahimahumullah taala menyebutkan ada beberapa adab yang mesti dijaga oleh seorang muslim ketika kita berbeda pendapat. Dan seringkali kemudian perbedaan pendapat ini terjadi di tengah-tengah kita sekalian, di tengah keluarga Ya, kemudian berikutnya juga bersama dengan tetangga, bersama dengan teman-teman kajian atau dengan kaum muslimin dan masyarakat secara umum. Banyak kita dapatkan terkadang ada sekelompok dari kalangan kaum muslimin berkomitmen untuk mendirikan sebuah perkampungan muslim. Bahkan lebih spesifik, mereka mengatakan perkampungan atau komunitas sunnah. Namun kemudian setelah perjalanan waktu Perbedaan pendapat terjadi di tengah-tengah mereka. Semula mereka berkomitmen untuk membangun perkampungan tersebut atau kompleks tersebut menjadi kompleks dan perkampungan sunnah, tapi kemudian yang terjadi adalah at-tadabur, wat tabaghud saling bermusuhan, baku bombe, saling eh, apa namanya cemberut dan lain sebagainya. Bahkan kondisinya jauh lebih buruk daripada kondisi kehidupan bermasyarakat di kalangan orang umum. Kenapa bisa terjadi? Mereka hal itu bisa terjadi karena mereka tidak menjaga adab dan etika bagaimana berselisih pendapat dan berbeda pendapat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta para ulama kita yang mulia. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah al-insaf maal-mukhalif. Poin pertama adalah harus senantiasa bersifat adil dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita sekalian, karena perbedaan pendapat selagi perbedaannya ada pada ruang lingkup perbedaan dari jenis yang pertama tadi, yaitu perbedaan yang sifatnya tanawu keragaman, bukan perbedaan yang saling bertentangan atau yang dinamakan dengan khilaf ta'dzab. Selama ruang lingkup atau lingkup perbedaannya itu adalah dalam masalah-masalah ijtihad, maka kita harus memperlakukan saudara kita yang beda pendapatnya dengan kita tersebut ya, kita harus memperlakukannya dengan adil. Karena perbedaan pendapat seperti apapun, sebanyak apapun dalam masalah-masalah ijtihad, ya, tidak akan kemudian mengakibatkan pada perpecahan dan pertikaian, dan tidak akan terjerumus ke dalam fitnah, kecuali jikalau pelakunya melampaui batas atau mengikuti hawa nafsu. Perbedaan pendapat tidak akan merembet pada ranah fitnah atau perpecahan dan pertikaian kecuali jikalau orang-orang yang terlibat di dalam perbedaan tersebut mengikuti hawa nafsunya atau melampaui batas oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ahlul kitab wa makhtalafal ladina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'at humul bayin illa mim ba'di ma ilmu Bagian bayinahum bagian dan tidaklah ahlul kitab tersebut mereka berselisih kecuali setelah datangnya ilmu kepada mereka karena mereka melampaui batas ya oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat Al-Maidah bagaimana kita sekalian menyikapi perbedaan pendapat seyogianya perbedaan pendapat tersebut selama dalam ranah masalah-masalah ijtihadiyah maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk melampaui batas tapi kita tetap harus bersikap insaf dan adil Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wala yajriman nakum syana'anu qawmin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa akrabu taqwa dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menjadikan kamu tidak berbuat adil Berlaku adilah karena sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah taala beliau mengatakan ayat yang mulia ini sesungguhnya adalah berkenaan dengan orang kafir tentang kebencian kaum muslimin terhadap orang-orang kafir terhadap Yahud ya dan kebencian terhadap Yahudi adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan tetapi tatkala kemudian sebagian kaum muslimin menjadikan kebencian terhadap mereka itu melampaui batas dan kemudian tidak berlaku adil dalam hal-hal yang semestinya, dia bisa bedakan antara antara sesuatu yang mesti kita benci dengan sesuatu yang apa namanya? mesti kita terima akan kebenarannya maka kemudian turunlah ayat yang mulia ini dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil berlaku adillah karena sesungguhnya berlaku adil itu lebih dekat kepada ketakwaan iqatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya oleh sebab itu seyogianya kita sekalian bisa menempatkan perbedaan pendapat sesuai dengan kadarnya. Tidak diperbolehkan bagi kita menyikapi sebuah perbedaan yang itu masuk ke dalam ranah khilafiyah lantas kemudian kita berikan melebihi kapasitas daripada perbedaan pendapat tersebut. Seringkali kemudian sebagian dari kalangan kaum muslimin misalnya dia berbeda pendapat dengan saudaranya. Perbedaan tersebut terjadi dalam masalah khilafiyah tetapi kemudian dengan sangat cepat ia mengatakan bahwa si fulan telah keluar dari Ahlus sunnah wal jamaah. Alasannya apa? Alasannya kita berbeda pendapat dengan dia dalam masalah tertentu yang tidak ada kaitannya dengan masalah rukun Islam, tidak ada kaitannya dengan masalah rukun iman. Yang menjadi masalah hanya masalah berkaitan dengan masalah ijtihadiyah yang sifatnya kontemporer. Ya, Manakala kita lihat bahkan di dalam uh, sejarah atau di dalam sirah nabawiyah kita tidak diperbolehkan memberikan sanksi kepada seorang muslim ya akibat perbuatan yang dilakukannya melebihi kesalahan yang telah ia lakukan terlebih manakala orang yang melakukan kesalahan tersebut memiliki kebaikan dan keutamaan yang sangat banyak karena kaidahnya sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah min qawaidi syara' wal hikmah anna man kasurat hasanatuhu wa azumat wa kana lahu fil islam ta'sirun ta zahir fa innahu yahtamilu atau yuhtamalu minhu ma la yuhtamalu min ghairihi wa yu'fa anhu ma la yu'fa min ghairihi Sesungguhnya, bagian dari kaidah yang telah ditetapkan di dalam syariat kita dan sesuai dengan kaidah-kaidah hikmah, bahwasannya orang yang memiliki kebaikan yang sangat banyak dan kebaikannya tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita memberikan maaf kepadanya sebuah pemaafan yang tidak kita berikan kepada selain Dia. Sebagai contoh, misalnya: Hati Ibn Abi Balta Salah seorang sahabat Yang menyandang gelar Bintang Badar Artinya Seorang sahabat yang Ikut turut berperang bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Dalam perang Badar Kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah memaafkan Semua sahabat yang mengikuti perang Badar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda I'malu masyiktub lakukanlah oleh kalian apa yang kalian inginkan wahai para sahabat yang mengikuti perang badar karena sesungguhnya aku telah mengampuni kalian sebelum terjadinya Fathu Makkah sebelum kota Makkah ditaklukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdoa kepada Allah Azza Wajal agar Allah Subhanahu Wa Taala menutup seluruh informasi dari Madinah menuju Makkah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian melarang seluruh sahabatnya untuk membocorkan rahasia penduduk Madinah atau kaum Muslimin yang hendak melakukan penyerangan terhadap kota suci Makkah. Namun apa yang terjadi? Ada salah seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Baltaah. Beliau masih memiliki sejumlah harta dan masih memiliki beberapa keluarga yang tinggal di Makkah. Dan keluarga Hatib bin Abi Balta'ah ini tidak seperti keluarga besar para sahabat yang lain yang masih memiliki eksistensi yang cukup kuat di Mekah. Maka Hatib bin Abi Balta'ah ini sangat khawatir akan keluarganya manakala terjadi penyerangan terhadap kota si Mekah. Apa yang terjadi? Hatib bin Abi Balta'ah kemudian mengutus seorang wanita yang disebutkan dalam hadis al Inah mengutus seorang wanita dan mengirim surat melalui perantaraan wanita tersebut akan rencana penaklukan kota suci Makkah yang hendak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita itu pun berangkat menuju Makkah. Sampai kemudian setelah wanita tersebut berjalan kurang lebih 20 mil jaraknya di sebuah tempat yang bernama Raudhah, dia tidak begitu jauh dari Hamarul Asad dan tidak begitu jauh pula sebenarnya dari miqat uh, Dhul Hulaifah kurang lebih hanya sekitar 10 km saja dari miqat Bir Bi Ali di Madinah. Akhirnya kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di sana ada seorang wanita yang berjalan menuju Makkah yang uh, membawa informasi akan rencana penaklukan kota suci Makkah Akhirnya kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib, memerintahkan Al Mikdad bin Aswad, memerintahkan kepada Salman radhiyallahu taala anhum untuk mengejar wanita tersebut. Rasulullah SAW beliau bersabda sesungguhnya di sebuah tempat yang bernama Raudhah di sana ada seorang wanita yang tengah berjalan menuju Mekah membawa sepucuk surat membocorkan tentang uh, rencana Fathum Mekah. Pergilah kalian untuk menangkap wanita tersebut. Akhirnya kemudian Ali bin Abi Thalib dengan beberapa orang sahabat pergi ke tempat yang telah disebutkan oleh Nabi SAW tersebut dan ternyata benar di tempat yang telah disebutkan oleh Nabi mereka mendapatkan seorang wanita yang tengah berjalan. Ketika wanita itu diinterogasi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, wanita tersebut pada awalnya tidak mengaku. Akhirnya kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, kamu berikan surat atau kami telanjangi. Akhirnya kemudian wanita itu membuka atau mengeluarkan sepucuk surat yang diletakkan di belakang rambutnya. Diberikannya surat tersebut kepada Ali bin Abi Thalib dan wanita itu kemudian dibawa kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ternyata kemudian siapa yang mengirimnya? Yang mengirimnya adalah Hatib bin Abi Baltah sehingga kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Hatib bin Abi Baltaah, wahai Hatib, apa yang membuatmu melakukan hal ini? Hatib bin Abi Baltaah beliau mengatakan, wahai Rasulullah, saya tidaklah benci kepada agama agama agamaku ini dan aku tidak melakukannya karena kemunafikan atau karena kemurtadan, tetapi aku memiliki keluarga di sana yang aku khawatirkan keselamatannya dan seterusnya. Tapi yang jelas bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala saat itu sempat memegang pedangnya. Dan kemudian beliau langsung mengatakan, Ya Rasulullah, Da'ni adribu hadhal, muhadal munafik. Wahai Rasulullah, biarkanlah aku penggal kepala orang munafik ini. Tapi kemudian Nabi SAW saat itu mencegah Umar. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, Wahai Umar, apakah kamu tidak tahu? Bukankah hati Ibn Abi Balta'ah ini sebagai salah seorang sahabat yang mengikuti perang badar sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni mereka dan karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada mereka i'malu masyiktum lakukanlah oleh kalian apa yang kalian hendak lakukan sesungguhnya aku telah mengampuni kalian dari sinilah kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala membuat kaidah ini sehingga kemudian beliau mengatakan fa'innal ma'siyata khubus karena kemaksiatan itu sesungguhnya merupakan sebuah keburukan. Wal ma'u idza balagol kullatain lam yahmilil khubus. Dan air itu di dalam kaidah Imam di dalam kaidah mazhab Imam Syafi'i, air itu apabila telah memenuhi dua kulah Air itu apabila telah memiliki telah memenuhi dua kolam, maka kotoran apapun yang masuk ke dalamnya menjadi tidak berbahaya. Oleh sebab itu, terkadang kita dapatkan, misalnya, satu kesalahan terjadi pada seorang dai atau kepada seorang ulama yang memiliki jasa yang sangat besar terhadap agama ini. Semestinya, kita lebih toleri, lebih toleran ketimbang kesalahan manakala dilakukan oleh seorang Muslim biasa. Inilah yang ingin dikatakan oleh uh, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Oleh sebab itu, beliau mengatakan tentang pentingnya Al-Insaf. Ya pentingnya insaf. Pentingnya kita adil di dalam menilai saudara muslim kita, dalam menilai teman sejawat kita, di dalam menilai pemerintah kita juga harus bersikap adil. Kita lihat Ibnu Qayyim memberikan contoh yang lain. Ya, atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberi, beliau memberikan contoh. Contoh yang lain adalah Raja Najasyi. Raja Najasyi raja negeri Habasyah yang telah memberikan perlindungan kepada kaum muslimin muhajirin yang lari dari Mekah saat itu bahkan An-Najasyi melindungi kaum muhajirin Ja'far dan Utsman ibn Affan dan kawan-kawannya ya sehingga kemudian tidak bisa disentuh dan diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy yang telah mengejarnya. Jasa-raja najasyi ini sangat besar terhadap Islam. Bahkan, Al Najasyi rahimahullah, beliau masuk Islam, tapi kita ketahui bahwasannya Najasyi rahimahullah, beliau tidak banyak menjalankan syariat Islam. Bahkan, hukum yang diterapkan oleh Al Najasyi itu pun, saat itu, bukan hukum Islam. Al najasyi, ya belum menerapkan saat itu hukum Islam karena beliau tidak memiliki kemampuan saat itu untuk menerapkannya di samping juga ilmu beliau yang masih sangat uh, apa namanya minim saat itu tentang tentang ilmu Islam karena beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Syekhul Islam memberikan contoh yang lain seperti misalnya orang yang beriman dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya dia pun hidup di tengah-tengah komunitas Fir'aun. Demikian juga Nabi Yusuf, Nabi Yusuf As-Siddiq salam. Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau berada di Mesir ya. Beliau juga saat itu tidak disebutkan bahwa beliau menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala secara umum. Tetapi walau demikian tentu mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan dan keburukannya tidak boleh disebutkan. Ya. Dari sinilah uh, Ibnu Qayyim rahimahullah taala tadi beliau mengatakan seyogianya apabila kita hendak melakukan penilaian terhadap seseorang yang perlu diperhatikan adalah dalam kondisi apa orang tersebut bisa terjerumus ke dalam kesalahan, karena bisa jadi seseorang itu terjerumus ke dalam kesalahan. Namun, apabila kita mengetahui alasan dan sebabnya mengapa dia terjerumus ke dalam kesalahan, maka kita dapat memakluminya, dan kesalahan itu menjadi sesuatu yang tidak bermakna. Sebagai contoh, misalnya tentang kisah seorang Arab Badui yang kehilangan untaknya di tengah padang pasir. Dia pergi melakukan perjalanan jauh melewati padang pasir. Dan padang pasir asahraqatilah kata orang Arab. Padang pasir itu membunuh. Ya, beda orang tersesat di hutan itu masih lebih mending daripada tersesat di di tengah padang pasir. Di hutan banyak dedaunan bahkan mungkin buah-buahan bisa kita konsumsi ya demikian juga kita bisa minum dan lain sebagainya tidak ada rotan akar pun jadi tetapi di tengah padang pasir apa yang mau dilakukan tidak ada kecuali pasir ya tidak mungkin untuk dikonsumsi oleh manusia orang baduy ini pergi melakukan perjalanan dia kemudian tertidur ketika tertidur ternyata untaknya Terlepas dari ikatannya, seluruh barang bawaannya, perbekalannya dibawa oleh untanya tadi. Akhirnya, begitu dia bangun, untanya tidak ada, perbekalannya tidak ada. Saat itu, kemudian dia berusaha untuk mencari untanya ke sana kemari, tidak dia dapatkan. Sampai kemudian, pada akhirnya dia keletihan, dan dia pun tidur di bawah sebuah pohon. Begitu kemudian dia tertidur dengan begitu lelap, lantas kemudian dia bangun kembali, ternyata unta yang dicarinya tersebut sudah datang kembali kepadanya dan ada di sampingnya. Seketika itu kemudian dia bergembira, dan ketika dia bergembira dia mengekspresikan kegembiraannya tersebut dengan mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhto min farah. Rasulullah bersabda dia salah berucap karena saking senangnya. Apakah kemudian orang Badu ini berdosa? Tidak. Karena kita perlu melihat ya perlu melihat kondisi yang dialaminya saat itu. Dia salah min syiddatil farah karena karena saking senangnya sehingga dia mengatakan ya Allah sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu ya ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa oleh sebab itu di dalam kaidah usul fikih juga dikatakan makosidul lafdi ala lafid. tujuan dari perkataan itu harus disesuaikan dengan tujuan orang yang mengatakannya oleh sebab itu apabila ada saudara kita mengeluarkan statement atau pendapat dan semisalnya yang masih membutuhkan adanya penafsiran maka seyogianya kita tanya terlebih dahulu kepada orang yang bersangkutan sebenarnya maksud dan tujuan ya maksud dan tujuan dari perkataan itu apa ya karena masih membutuhkan adanya tafsir, seperti sekarang, misalnya ada satu yang menjadi viral juga di jaring sosial, ketika salah seorang dari ustadz kita mengatakan ada tiga kelompok manusia di dalam menyikapi perbedaan pendapat atau menyikapi perbedaan. Kelompok pertama adalah orang yang melihat. Perbedaan dia dengan orang lain, bahwa orang lain yang berbeda pendapat dengan dirinya itu bukan musuhnya. Jadi, tidak berarti ketika kita berbeda pendapat dengan seseorang, orang itu menjadi musuh kita, dan ini katanya sikap orang yang berakal. Kemudian, berikutnya yang kedua adalah perbedaan, atau orang yang apabila dia berbeda pendapat dengan orang lain, dia akan mengatakan bahwasannya orang yang berbeda pendapat itu adalah musuh saya. Setiap orang yang berbeda dengan dia dipandang musuh. Ini katanya orang bodoh. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah orang yang apabila melihat orang lain berbeda pendapat dengan dirinya, maka dia akan mengatakan orang yang berbeda pendapat dengan dirinya ini adalah apa? Musuh Allah dan Rasulnya. Dan ini mutatorif. Ya orang yang eh, keras, yang ekstrim. Tapi pernyataan ini kemudian banyak mendapatkan tafsiran, dan tafsiran kemudian semestinya dikembalikan kepada ustadz yang mengatakannya. Apabila yang dimaksud dengan perbedaan pendapat di situ adalah pendapat yang perbedaan pendapat yang sifatnya ijtihadi yang kita katakan tadi dengan ikhtilafut tanawu maka yang dikatakannya ini benar. Itulah sikap para ulama kita di, di kelompok yang pertama tadi ketika menyikapi perbedaan pendapat dengan para ulama yang lain selalu mereka mengatakan Allah nasru an ikhwanan ini masalah mengapa kita tidak bisa bersaudara walau kita berbeda pendapat dalam satu masalah tapi kemudian ada kelompok lain ada pihak lain yang kemudian menafsirkan bahwa pernyataan Sang Ustadz ini adalah tidak benar. Kalau begitu bagaimana dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan ketika berbeda pendapat dengan kaumnya, dia mengatakan inna boroa uminkum wamimata buruna midunillah. Langsung saat itu kemudian Nabi Ibrahim menyatakan permusuhan dengan dengan kaumnya. Nah, tapi kita katakan ini karena perbedaan yang terjadi antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya adalah perbedaan tabot, perbedaan antara hak dan dan batil, sedangkan saya yakin Bahwa yang dimaksud oleh Sang Ustadz adalah Perbedaan yang sifatnya perbedaan Tanawu, oleh sebab itulah Seyogianya kita sekalian Insaf dan kemudian Memahami kondisi Orang yang berbeda Pendapat dengan kita, sehingga Kita berusaha untuk melihat Perbedaan tersebut dari sudut Dari sudut Pandang orang yang memiliki Perbedaan Pendapat dengan kita tersebut Ya. Ketika dahulu belajar ilmu tarbiyah dosen saya memberikan tiba-tiba kemudian membuat sebuah permisalan masuk ke dalam kelas kemudian dia bercerita ada seorang anak kecil kelas 1 SD ditanya oleh gurunya apabila saya berikan kepadamu sebuah apel, lalu sebuah apel, lalu sebuah apel. Berapa apel yang kamu miliki? Dia katakan empat buah apel. Pertanyaan itu pun diulang. Berapa apel yang kamu apa apabila kamu saya berikan sebuah apel, kemudian dikasih lagi satu, dikasih lagi satu. Berapa apel yang kamu miliki? Dia katakan empat buah apel. Sang guru akhirnya kemudian terheran mengapa dia bisa memberikan jawaban empat akhirnya kemudian dia mengganti pertanyaannya kalau sekarang kamu saya berikan sebuah jeruk lalu kemudian saya kasih sebuah jeruk lagi lalu kemudian saya berikan lagi sebuah jeruk berapa jeruk yang akan memiliki dia katakan tiga jeruk sang guru kemudian bertanya loh kenapa kalau jeruk jawabannya jadi tiga kalau apel jadi empat dia katakan karena ibu saya sudah membekali apel dari rumah satu Bu, satu biji. Akhirnya jawaban jawaban yang pertama itu salah apa betul? Betul. Tetapi ketika kita hanya memandang dari sudut pandang kita, maka kemudian akan kita katakan salah. Tetapi apabila kita melihat berusaha untuk mencari tahu sudut pandang anak tadi, kemudian kita dapat memahami bahwa jawabannya itu adalah Benar, ya. Ikhotal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, yang kedua, dalam menyikapi perbedaan pendapat di tengah-tengah keluarga, keluar uh, di tengah-tengah tetangga, masyarakat dan seterusnya. Seyogianya kita selalu memperhatikan kemaslahatan dan kemodorotan Ya, selalu menjaga kemaslahatan dan kemodorotan karena kaidah yang telah ditetapkan di dalam syariat agama kita, bahwa Islam itu datang untuk mewujudkan kemaslahatan, atau menolak kemadorotan, atau minimal mengurangi kemadorotan. Maka, oleh sebab itu, terkadang upaya untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, depending terlebih dahulu oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, mengingat pertimbangan maslahat dan madorot. Kita lihat beberapa kemunkaran besar terjadi di Makkah sebelum Rasulullah SAW hijrah. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Maksudnya, nahi munkar tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Di dalam Ka'bah, di sana ada 350 berhala yang diibadahi dari selain Allah. Di Ka'bah dan sekitarnya. Tidak pernah Nabi SAW sebelum hijrah, Nabi SAW menghancurkan berhala-berhala itu. Padahal dipastikan keberadaan berhala di Ka'bah dan sekitarnya merupakan sebuah sebuah kemunkaran yang terbesar yang pernah ada. Kemudian berikutnya, sebelum Rasulullah SAW beliau berhijrah ke Madinah, didapatkan orang-orang kafir Quraisy bahkan orang Arab secara umum yang datang dari luar tanah haram Apabila mereka melakukan tawaf, mereka melakukan tawaf dengan keadaan telanjang bulat. Jadi mereka kalau tawaf itu tidak pakai baju baju sama sekali laki-laki dan perempuan. Kemunkaran yang sangat keji dan itu dilakukan di sekitar Ka'bah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun di dalam sejarah tidak disebutkan bahwa beliau langsung melakukan pengingkaran secara secara langsung kepada mereka orang-orang yang telanjang dalam keadaan tawaf tersebut. Mengapa demikian? Karena demi menjaga kemaslahatan dan kemadharatan dakwah. Ya, ikhwat al-iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesampai Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengusir orang-orang munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerangi orang-orang munafik yang ada di Madinah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui seluruh identitas orang-orang munafik itu. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengapa anda tidak memerangi orang-orang munafik, padahal bahaya mereka jauh lebih besar ketimbang orang-orang kafir asli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda li Allah ya nas anna Muhammad dan ashabah agar supaya orang tidak berkomentar bahwa Nabi Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, terkadang sebuah nahi munkar ditinggalkan jikalau hal itu dapat menimbulkan kemadharatan yang lebih besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ladina ilm." Janganlah kalian mencela tuhan-tuhan yang diibadahi dari selain Allah, karena apabila kalian lakukan itu, maka mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala dengan dengan tanpa ilmu ya kita lihat juga bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berhasil menaklukkan kota suci Makkah pasca terjadinya Fathu Makkah berhala langsung ditumpas oleh Nabi SAW dengan tongkat beliau ditumbangkannya berhala-berhala yang ada di Ka'bah dan sekitarnya. ja'al al wa zahakal batil innal batila kana karena kekuatan sudah dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kemudian ada satu hal yang mengganjal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Merubah bentuk bangunan Ka'bah. Karena bentuk bangunan Ka'bah yang ada saat ini adalah bentuk bangunan Ka'bah yang dibangun oleh orang-orang Quraisy dan itu menyelisihi bangunan Ka'bah yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam. Maka saat itu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda kepada istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, laula anna hadisu ahdin bi kufrin labanai itu Ka'bah ala asas Ibrahim. Walajal tu lahu wa ja laha baban. Andaikan kaummu bukan baru saja masuk Islam, niscaya akan aku hancurkan bangunan Ka'bah ini. Lalu kemudian aku akan bangun di atas bangunan pondasi Nabi Ibrahim dan saya akan aku letakkan bagi Ka'bah itu dua pintu satu pintu tempat manusia masuk dan satu pintu tempat manusia keluar tetapi kemudian keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pun tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengapa karena Rasulullah SAW menjaga kemaslahatan dan kemadharatan. Karena untuk merubah bangunan Ka'bah ini adalah sesuatu yang sangat sakral. Ya bahkan sampai saat ini pun bangunan Ka'bah tetap seperti bangunan yang telah dibangun oleh orang-orang Quraisy tersebut. Ikhatul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian sikap berikutnya yang uh, mesti kita lakukan di saat kita sekalian berbeda pendapat dengan saudara kita adalah atas sabut tidak tergesa-gesa di dalam memberikan penilaian dan hukum terhadap saudara kita ya tasabut dan tabayyun harus kemudian meminta penjelasan jangan terbiasa kita sekalian memiliki sifat yang dinamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan zamu, za ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda bisa mati rojul zamu, za seburuk-buruk perangai seseorang itu zamu, za zamu adalah suka menafsirkan niat orang lain, ya zamu za suka berasumsi bersuudzon kepada orang lain yang dibangun atas dugaan pribadi dia dengan tanpa melakukan tasabut dan tabayun kepada orang yang telah mengeluarkan pernyataannya tersebut ya. oleh sebab itu <tuh> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah mengingatkan hal ini ya beliau Ali Shallallahu Wasallam bersabda bi samatiyatul rajul za'amu dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Al Kabair menjelaskan tentang hal ini secara panjang lebar dan telah kita bahas beberapa tahun silam kajiannya di Masjid Ar-Rauf Rahim tentang masalah za'amu ini. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu seyogianya seorang muslim dia memiliki sifat husnuzon terhadap saudaranya. Ya, baik itu dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan bertetangga. Oleh sebab itu kita sudah sebutkan kaitannya dengan masalah eh, bagaimana kita beretika dan eh, adab kita ketika kita bertetangga. Kita harus senantiasa mengedepankan husnuzon Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala beliau mengatakan la nabi bi kalimatin kharajat min akhi kal mukmin wa anta fil khairi mahmala janganlah engkau menduga kalimat yang keluar dari saudaramu itu dari saudara mukmin itu buruk selama kita masih bisa men mencarikan alasan bahwa itu dapat mengandung unsur kebaikan maka jangan pernah engkau berbuat atau berburuk sangka kepadanya ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian berikutnya yang tidak kalah pentingnya juga seyogianya seorang muslim itu adalah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat khusyuk dan hendaklah yang dijadikan tujuan utamanya adalah kebenaran. Kebenaran dari siapapun datangnya maka seyogianya kita ambil. Oleh sebab itu Umar uh, siapa? Oleh sebab itu Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala setiap kali beliau berdiskusi, berdebat dengan seseorang, beliau senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan Allahumma ajril hak ala qalbihi walisani. Ya Allah alirkanlah ya keluarkanlah kebenaran di atas hatinya dan lisannya fa in al haqqu ma'i yattabi'uni kalau seandainya kebenaran itu datang dariku keluar dariku maka dia akan mengikutiku fa in al haqqu ma'ahu attabi'uhu dan jikalau kebenaran itu keluar darinya maka aku akan mengikutinya. Oleh sebab itu kita lihat bagaimana hadis Abu Hurairah yang telah kita bahas tadi dalam kajian subuh Rasulullah SAW membenarkan membenarkan perkataan syaitan yang telah mengajarkan untuk membaca ayat kursi kepada Abu Hurairah radhiyallahu taalaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau menerima kritikan dari orang-orang Yahudi yang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya nikmal kaum Antum laula Antum tusyrikun sebaik-baik umat atau kaum itu adalah kalian jikalau kalian tidak menyekutukan Allah ya akhirnya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya Mengapa kamu mengatakan kami menyekutukan Allah kemudian pendeta Yahudi itu mengatakan kepada Nabi Muhammad Alaihi Wasallam sesungguhnya dari sebagian sahabatmu ada yang mengatakan wal Ka'bah demi Ka'bah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tidak membantah pernyataan Yahudi ini. Langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, jikalau kalian hendak bersumpah maka katakanlah warabil Ka'bah. Ketika orang-orang musyrik, ya Ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengapa mereka menyekutukan Allah. Mereka mengatakan sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Araf. Wa faalu inna wajadna aba ana, inna wajadna alaiha aba ana. Ketika mereka melakukan perbuatan keji, maksudnya kesyirikan, mereka mengatakan sesungguhnya kami mendapatkan nenek moyang kami melakukan hal ini. Ini argumen pertama mereka. Kemudian yang kedua mereka mengatakan wallahu amarona biha dan Allah telah memerintahkan kami untuk melakukan hal itu. Jadi ada dua argumen. Argumen pertama karena nenek moyang mereka melakukannya. Argumen yang kedua karena apa? Allah memerintahkan mereka, kata mereka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innallaha la ya'muru bil fahsya'." Katakan wahai Muhammad kepada mereka Sesungguhnya Allah tidak pernah memerintahkan kamu untuk melakukan perbuatan keji Allah subhanahu wa ta'ala tidak membantah pernyataan atau argumen pertama mereka Karena memang itu sebuah kebenaran Atau sebuah hakikat yang nyata Sementara tak kalah kesalahan ada pada argumen yang kedua Maka Allah hanya hanya membantah argumen yang yang kedua Disinilah eh al iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seyogianya kita sekalian memiliki sifat insaf dan adil di dalam menyikapi perbedaan pendapat di tengah-tengah eh, kaum muslimin ya terutama adalah eh, hal ini yang sering kali kemudian memecah belah hubungan kita sekalian antara sama anggota kajian bersama dengan tetangga dan lain sebagainya dan kemudian yang terakhir bahwa hukum asalnya dari sikap yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bermuamalah sesama kaum muslimin kita sekalian diperintahkan untuk menutupi keaiban seseorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda man satoro musliman satorohullohu yaumal qiyamah hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim barang siapa yang menutupi keaiban seorang muslim maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menutupi keaibannya pada hari kiamat kelak Jumatul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita di sore hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertautkan hati kita di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sekalian kelapangan dada di dalam menyikapi berbagai macam uh, fenomena dan perbedaan pendapat yang ada di tengah-tengah kaum muslimin sehingga kita sekalian tetap berada di atas kesatuan di atas Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, ala wa sallallahu alaihi wasallam wallahu taala alam sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru anilhamdulillahi rabbil alamin atas nasihat serta ilmu yang telah disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dan selanjutnya ikhwatal ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bagi Anda yang ingin bertanya kami persilahkan Untuk ahwat apabila ada, jika belum ada kami angkat pertanyaan dari persan singkat. Datangnya dari 08529862 sekian sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan di luar tema, Ustadz apakah termasuk was was setan ketika kita buang air kecil kemudian membasuhnya tetapi selalu merasa masih kotor? hingga menghabiskan berember-ember air. Bagaimana caranya mengatasi was-was ini? Mohon penjelasannya Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa wa mawalah. Amma e, tentu hal itu adalah bagian dari was-wasah atau bisikan setan yang e, ada di dalam diri kita sehingga kemudian kita senantiasa ditimpa oleh oleh keraguan. Ya, selalu ditimpa oleh keraguan. Dan tentunya adalah di dalam menghadapi waswasah karena waswasah datangnya dari syaitan, maka kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan perlindungan dari segala bentuk bisikan dan gangguan setan pada diri kita sekalian. Ya, karena waswasah itu adalah dari syaitan Dan ini adalah bisa terjadi pada diri seorang tatkala dia jauh dari dzikir uh, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis Abdullah ibn Abbas, as syaitanu jasimun ala qalbi ibni Adam." fa'ida waswas sesungguhnya syaitan itu senantiasa mengancam hati e, anak cucu Adam maka apabila dia dalam keadaan lupa dan lalai maka dia akan membisikkan waswas -was seperti itu dan apabila dia berdzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka syaitan itu pun akan lari wallahu taala alam Allah fikum atas penjelasannya dan selanjutnya kami persilahkan kepada jemaah yang ingin bertanya. Ya, jika belum ada, kami angkat pertanyaan. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tadi uh, di awal-awal tadi tentang perbedaan pendapat Ustadz antara uh, sahabat Abdullah ibnu Masud dengan Khalifah Utsman uh, gimana komentarnya kalau ini dijadikan sebagai hujah bagi orang-orang yang suka melakukan kebidahan karena ternyata <tuh> Kalau mereka mengatakan bahwa Usman uh, pernah menyelisihi praktek yang dilakukan oleh para pendahulunya, misalnya uh, bagaimana kalau orang-orang yang suka uh, merayakan peran Maulid atau, atau yang lain-lain uh, me mendasarkan pada perbedaan pendapat yang itu. Komentarnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sesungguhnya pada apa yang terjadi Atau apa yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala'an Mereka tidak memiliki hujah atas hal itu Mengapa demikian? Karena Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala'an Salah seorang khulafa'ur yang juga telah mendapatkan legitimasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerapkan syariat Islam sesuai dengan apa yang dipahami oleh beliau. Dalam hadis Irba di Bensariyah radhiyallahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda: Alaihikum khulafai rasyidin al mahdiyyin amim badi. Hendaklah kalian berpegang teguh pada petunjukku dan petunjuk para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Oleh sebab itu Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu melakukan beberapa hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabat pendahulunya. Seperti dikumandangkannya azan dua kali pada waktu hari Jumat. Demikian juga pembukuan Al-Qur'an dalam satu mushaf ya juga dilakukan pada masa pemerintahan beliau dan ini adalah tidak termasuk ke dalam kategori bid'ah tetapi masuk ke dalam kategori sunnah khulafaur ur sehingga dengan demikian tidak ada hujjah bagi ahlul bid'ah untuk berinovasi di dalam agama ini dengan alasan bahwasannya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu telah melakukan suatu amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan e, dua orang sahabat pendahulunya, ya. Dan karena kebidahan adalah merupakan sesuatu yang dicela oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam, Nabi SAW Wasallam bersabda man ahdathafi amri sehingga apa yang dilakukan oleh Utsman adalah bagian dari kekhususan yang telah diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau. Wallahu taala Ya Taibar atas jawabannya dan selanjutnya kami persilahkan kepada jamaah untuk kaum ahwat, apabila ada. Bila belum ada kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. datangnya dari 0853 9466 sekian sekian sekian. Ustad ada keluarga perempuan saya pakai jilbab, tapi di saat keluar saja. Dan kalau ada acara serta keluar di halaman rumah, jadi kalau datang keluarga laki-laki yang bukan muhrimnya, dia tidak pakai. Kemudian dia kerja di tempat penjual, tapi syaratnya tidak pakai jilbab. Terus gajinya dikatakan haram atau halal, mohon penjelasannya Ustadz. Alhamdulillah wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa wa mawalah. Orang seperti ini tentu harus lebih banyak diberikan motivasi agar dapat melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala secara utuh. Ya. Sehingga dia dapat melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala tidak hanya pada momen-momen tertentu atau kesempatan-kesempatan tertentu. Ya. Uh, oleh sebab itu, kewajiban Anda adalah untuk memberikan nasihat kepadanya, untuk membimbingnya dengan bijak, sehingga kemudian dia dapat melaksanakan salah satu syariat Allah ini dengan baik. Adapun berkenaan dengan eh, hasil pekerjaannya yang berstatus sebagai seorang penjual maka dia mendapatkan upah itu karena dia menjual bukan karena bukan mendapatkan upah karena buka jilbab ya karena dia mendapatkan upah karena menjual maka upah yang diterima tetap halal selagi kemudian transaksi dan komoditi yang dia jual juga merupakan sesuatu yang dihalalkan. Kecuali jikalau dia ya mendapatkan upah karena dia membuka jilbab, maka ini tentu upahnya menjadi haram. Tapi karena dia mendapatkan upah karena menjual walaupun ada syarat yang batil di sana, maka upahnya tetap halal tetapi dia tetap menang menanggung dosa karena telah membuka auratnya. Wallahu taala Ya Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya, kami angkat pertanyaan terakhir dari pesan singkat. Datangnya dari 08313519 sekian, sekian, sekian. Bismillah, bagaimana hukumnya Ustadz berteman dengan beda agama? Dan apakah kita bisa makan bersama dalam satu piring? Dan apakah juga bisa bermalam di rumah mereka? Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah perlu kita bedakan antara muamalah dengan mualah kita diperbolehkan untuk bermuamalah bergaul dan berinteraksi dengan non muslim tetapi kita tidak diperbolehkan untuk memberikan loyalitas kita kepada mereka inilah yang dinamakan dengan mualah ya namun perlu diketahui bahwa apabila seorang muslim dia memiliki hubungan terlalu dekat dan baik dengan mereka maka dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam akidah mereka dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan almaru maadini khalilihi seseorang itu akan bersama dengan agama teman dekatnya oleh sebab itu walaupun kita katakan hukum berteman dengan mereka adalah merupakan sesuatu yang diperbolehkan namun tidak diperbolehkan bagi seorang mukmin untuk menjalin pertemanan setia dengan mereka ya karena adanya larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan mereka sebagai khalil, sebagai teman dekat dan karena hal itu dapat membahayakan keimanannya Allah Taala Alam.